Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Tisna Saputra dan sesuai judulnya di video kali ini aku mau ngebahas salah satu rangkaian skincare untuk pemberantasan jerawat. Iya, jerawat. Lagi dan lagi jerawat ya. Karena jerawat merupakan salah satu masalah yang paling populer mungkin di Indonesia dengan iklim di Indonesia. Dan juga memang kadang kita suka timbul jerawat karena kebiasaan kita seperti begadang atau bantal yang kurang bersih atau bahkan pada saat cuci muka kita ngebersihinnya kurang maksimal. Makanya jerawat merupakan salah satu masalah yang populer. Dan karena kepopulerannya masalah ini, banyak banget skincare-skincare lokal yang terus memproduksi rangkaian skincare mereka untuk memaksimalkan pemberantasan jerawat. Dan di video kali ini adalah salah satunya. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu klik subscribe button di bawah biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Ayo, udah subscribe belum buruan? Klik. Oke, kita mulai videonya. Nah, buat kalian yang sering nonton video YouTube aku pasti tahu salah satu serum jerawat andalan aku kalau aku lagi jerawatan adalah dari Scarlett Whitening Acne Serumnya yang kayak gini ya. Ya, aku udah pakai ini hampir lebih dari setengah tahun ya, setengah tahunan dari mulai tahun lalu dan merupakan salah satu serum andalan aku kalau aku lagi jerawatan menggunakan acne serum dari Scarlett ini. Dan belakangan ini Scarlett Whitening juga memaksimalkan untuk acne care-nya mereka, yaitu mereka meluncurkan acne cream untuk day cream dan juga night cream. Nah, ini dia untuk acne cream dari Scarlett, ada day cream dan juga night cream-nya. Nah, ini sama ya kombinasi warnanya kok kalian buat ngebedain antara mereka juga ngeluarin yang brightening serumnya juga kan yang warna pink. Nah, kalau yang acne care-nya kan mereka yang warna ungu. Nah, ini juga sama, dia juga warna ungu seperti ini. Cuma kalau yang day, dia dominannya di warna putih dan sedangkan untuk yang night cream-nya dominannya di warna ungunya. Tuh. Nah, krim ini adalah acne cream yang aku pakai kalau misalnya aku lagi jerawatan untuk memaksimalkan kinerja dari si acne serum Scarlett juga yang aku pakai sebelumnya. Nah, jadi kan kalau water based serum seperti acne serumnya dari Scarlett itu dipakai sebelum penggunaan krim. Jadi setelah menggunakan serum tersebut, aku menggunakan krim ini. Nah, jadi hari ini aku mau praktek di depan kalian gimana cara makainya dan kesan apa aja serta aku bakal ngebahas kandungannya di dalam acne cream ini juga beserta aku mau pakai dengan acne serumnya juga di video kali ini. So, ini dia reviewnya. Nah, ini aku habis cuci muka, terus aku juga sudah menggunakan toner seperti biasa. Nah, setelah menggunakan toner, baru bisa menggunakan acne serum dari Scarlett Whitening ini. Kayaknya aku udah pernah ngebahas ini juga, tapi sekali lagi aku mau ngebahas. Di dalam sini, diantaranya dia juga punya tea tree water. Tea tree water itu berfungsi buat melawan bakteri penyebab jerawat. Ada salicylic acid. Nah, kalau kalian tahu ya, salicylic acid merupakan salah satu kandungan populer buat acne serum atau acne care lainnya. Salicylic acid, seperti kalian tahu, dia juga fungsinya buat antiinflamasi atau anti peradangan. Dan juga ada vitamin C di sini yang fungsinya untuk dia untuk menghilangkan bekas jerawat, menghilangkan flek dan lain sebagainya. Dan juga banyak kandungan lain seperti liquorice, ada juga jeju, centella asiatica dan lain sebagainya. Pokoknya oke deh, aku udah pernah nyoba ini berkali-kali ya dan cocok. Oke, anyway aku mau ngasih tahu untuk penggunaan serum acne serum ini tuh digunakan pada saat kalian mengalami masalah jerawat aja gitu loh. Jadi kalau kalian ngalamin masalah jerawat baru kalian pakai ini. Kalau kalian jerawatnya cuma spotted satu gitu di sini atau di sini, kalian bisa langsung ditotol di jerawat itu terus kalian langsung ratakan. Nah, tapi kalau kalian yang kayak aku jerawatnya tuh timbulnya tuh kayak kecil-kecil gitu dan dia randomly spot gitu, kalau aku biasanya pakai di seluruh wajah. Jadi ada dua macam cara pemakaian ya. Nih, kalau aku pakai di seluruh wajah ya, biasanya aku drop di sini pipi dan kemudian dahi. Dan kemudian baru aku ratakan dan pijat-pijat di seluruh wajah. Sekali lagi aku mau ngasih tahu kalau kalian menggunakan serum atau skincare pada saat diusap-usapnya tuh yang halus gitu ya, jangan digosok-gosok. Jadi itu juga nggak ngobrak-ngabrik rangkaian skincare sebelumnya. Juga biar kulit nggak keriput gitu dan juga nggak terjadi iritasi gitu. Nggak terjadi iritasi kalau kalian misalnya kalau geseknya yang terlalu kasar dan terlalu keras. Coba pakai lagi dan lagi sampai leher. Dan kebetulan memang aku kalau jerawat numbuh sampai leher. Gak tau ya, belakang ini jerawatku numbuhnya itu dari rahang ke bawah gitu. Justru jarang ya kalau misalnya di muka. Paling sedikit-sedikit di sini. Di pipi-pipi ini gitu. Jadi pakai dengan rata ya. Seperti ini. Dan buat kalian yang baru nonton video kali ini aku nge-review Scarlett, aku mau ngasih lihat lagi teksturnya. Si serum Scarlett ini kan water-based serum. Dan dia juga gak lengket tuh. Dia nggak lengket dan langsung meresap tuh. Jadi buat kalian cowok-cowok yang mungkin ngerasa kurang nyaman di mukanya kalau skincare-nya terlalu kayak berasa banget pakai skincare gitu berat, enggak. Ini tuh langsung meresap si Scarlett. Nih lihat. Tuh, dia tuh ringan banget di wajah juga teksturnya. Jadi enak banget gitu. Nah, kayak gini. Biasanya kok kalian udah pakai serumnya aja itu udah berasa mukanya udah ada kelembapan ya di wajahnya gitu loh. Jadi
bukan yang dia langsung resap terus muka langsung kering dan kenceng, enggak. Memang dia juga memberi kelembapan. Nah ini skincare-skincare yang kayak gini aku suka yang memberi kelembapan di muka. Karena muka yang lembab itu bikin kita anti keriputan gitu loh. Daripada kalau muka yang kering banget, itu justru bikin kita cepat keriput gitu loh. Dan kulit yang lembab itu juga, apalagi kalau kelembapannya cukup ya, itu sehat banget. Dan juga bisa mengatasi masalah timbulnya jerawat dan lain sebagainya, masalah-masalah kulit muka lah. Nah kayak gini ya, jadi seperti biasa aku udah sering praktekin menggunakan si acne serum dari Scarlett ini. Jadi seperti ini, tadi ya inget ya ada dua macam cara. Dan pakai ini kalau kalian lagi timbul jerawat aja. Nah ngomong-ngomong lagi timbul jerawat, kalian bisa memaksimalkan si kinerja serumnya Scarlett Whitening ini yang acne serum dengan menggunakan si acne creamnya. Ini dia produk baru dari Scarlett. Kalau kalian mau tahu ya harganya sama aja, yang tadi acne serum harganya 75.000. Itu yang berapa mili ya? 15 mil kalau nggak salah. Iya 15 mil ini 75.000. Ini bisa sampai 2,5 bulan. Apa yuk kalian makainya jerawatnya jarang-jarang juga. Dan juga kalian bisa pakai beli acne cream ini. Ini juga satunya 75.000 juga. Jadi 75.000 yang day, yang nightnya juga 75.000. Kalian bisa cek-cek di Instagram mereka atau di e-commerce mereka lah. Ini 75.000. Ini yang berapa gram ya? 20 gram, ini yang 20 gram, jadi 20 gram. Kok buat aku ini juga tahannya lama ya, karena kan makainya juga secukupnya juga. Dan malam sama pagi juga beda. Ini bisa tahan 2,5-3 bulan malah. Apalagi kok kalian yang misalnya masalah jerawatnya lagi-lagi jarang-jarang. Jadi ini dipakai kok kalian lagi masalah jerawatan aja ya, pakai si acne cream ini buat memaksimalkan. Anyway, let's continue. Jadi seperti aku ngomong tadi, acne creamnya terdiri dari dua. Ini yang day cream. Jadi hari ini aku mau pakai yang day cream. Berhubung masih day, lihat, masih cerah. Jadi aku akan pakai yang day cream ini. Oke, aku mau ngasih lihat si teksturnya dulu. Mungkin kalau cowok-cowok juga soal masalah krim ini juga takut nggak nyaman gitu di muka. Dan lagi kalau skincare yang udah aku approve dan aku review di sini, berarti itu yang udah nyaman di muka ya. Soalnya aku juga nggak gitu suka kalau skincare yang nggak gitu nyaman di muka. Nah ini, dia teksturnya begini tuh. Dan dia juga cepat meresap di kulit. Nanti aku coba pakai di wajah ya. Wanginya juga enak ya. Nggak sampai kata nggak sih kalau wangi krim yang nyengat banget gitu. Ini nggak, ini enak aja. So, mari kita pakai di wajah ya si krimnya ini. Oh iya, jangan takut ya, untuk produk-produk Scarlett itu semuanya memang sudah terregistrasi di BPOM. Dan juga mereka udah teruji, no mercury dan tidak ada hydroquinone. Hydroquinone. Dan nggak ada alkohol juga, bebas alkohol, dan juga mereka cruelty free lah. Jadi nggak di testing ke binatang gitu. Nah, kandungannya ini, untuk yang krim paginya, dia ada double action salicylic acid. Yang kita tahu lagi, salicylic acid untuk membantu anti peradangan karena jerawat gitu ya. Jadi ini double action salicylic acid, jadi kemampuannya lebih lagi, lebih double action. Dan juga ada juga vitamin C di dalamnya yang melindungi kulit dari radikal bebas dari paparan sinar UV ya di luar. Jadi ini memang cocok kalau dipakai pagi. Ada juga di sini hexapeptide 8. Dan juga kandungan lainnya yang berfungsi untuk menyamarkan kerutan di wajah. Kalian, aku udah sering banget ngobrol mengenai peptide ya. Kandungan peptide ini memang sering banget ditemuin di skincare-skincare yang anti-aging. Seperti buat eye cream atau serum-serum yang konsentrat yang buat anti-aging gitu. Nah ini kok kalian pakai di wajah tuh, dia tuh langsung meresap gitu, nggak ninggalin putih-putih atau gimana pun. Tuh. Dan juga ringan di muka gitu. Oh ya, selain itu dia juga punya kandungan-kandungan lainnya yang pastinya untuk acne care lah. Dan juga untuk melembabkan kulit. Karena lagi dan lagi kulit yang lembabnya baik itu bikin kita terbebas dari jerawat. Dan juga untuk menyembuhkan jerawat juga gitu. Jadi kok kalian pakai ini, jadi kelembapan kulitnya lebih maksimal gitu. Jadi setelah pakai serum yang acne serum tadi, kalian pakai si acne cream ini. Ini yang buat krim paginya. Tuh, jadi kulit kalian lembab. Jadi kalian bisa menggunakan fungsi moisturizingnya juga nih dari krim ini. Jadi kalian mungkin kalau yang kalian ngerasa hidrasinya udah cukup, kelembapannya udah cukup, kalian udah cukup pakai si krim ini sebagai moisturizer kalian. Seperti itu. Anyway, kandungan-kandungan lainnya yang banyak nanti aku taruh aja linknya di description box. Biar kalian bisa baca-baca juga. Dan aku juga pengen banget kalian bisa lebih smart dalam memilih skincare. Bukan hanya melihat review kayak gini juga, tapi juga kalian melihat inti kandungan di dalamnya. Kadang kita juga ada beberapa kandungan yang gak cocok dengan kulit kita gitu. Jadi kalian juga harus baca-baca kandungan di dalamnya juga. Nanti aku taruh linknya biar kalian bisa baca-baca juga ya.
Nah, seperti yang aku ngomong tadi, kalau paginya pakai yang day creamnya, malamnya pakai yang night cream. Ini yang kombinasi ungu, warna si labelnya. Nah, kalau ini kandungan di dalamnya hampir sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Kalau dari pagi kan pakai double action salicylic acid, sedangkan kalau yang malam hari ini dia menggunakan CM acne itu sebagai anti-inflamasi dan juga untuk melawan si jerawatnya itu. Cuma aku baca-baca juga kandungannya banyak banget yang buat lebih fokus untuk menghidrasi kulit. Dan tetap juga ada buat anti-aging nya juga, yang anti keriutnya juga ya, menggunakan hexapeptide 8 juga dia buat si night creamnya juga. Cuma setelah aku baca-baca, memang paling banyak untuk hidrasi kulit di malam hari, apalagi kalau kita yang tidurnya dengan AC ya, yang AC bikin kulit kita kering. Kalian butuh skincare seperti krim ini, si acne cream dari Scarlett, buat keep hydrate kulit kalian, jadi jerawat kalian itu nggak meradang. Kalau kulit kering kan jerawat jadi gampang meradang, gampang tumbuh banyak gitu. Jadi kulit kalian tetap hidrasinya cukup, jadi bikin kulit kalian itu bisa ngelawan jerawat secara maksimal ataupun mencegah jerawat timbulnya. Lagi dan lagi, perawatan acne cream ini aku rekomendasiin kalau kalian lagi timbul jerawat ya, lagi timbul jerawat dikit-dikit atau lagi timbul banyak jerawat. Jadi aku memang saranin menggunakan acne cream ini yang pagi dan yang malam, dan sebelumnya juga menggunakan acne serum Scarlett Whitening yang acne serum. Karena buat aku acne serum yang sekarang merupakan salah satu serum favorit aku, my go to serum kalau misalnya aku lagi jerawatan. Nah, seperti yang aku ngomong lagi, sebenarnya ada juga seperti halnya acne serum yang punya acne cream, brightening serum yang ini yang warna pink, dia juga mempunyai acne cream yang ini. Tuh, warnanya pink juga. Ya, dia juga punya day cream dan night cream yang berfungsi untuk memaksimalkan efek brightening di kulit kalian. Itu kok kalian yang udah cocok dengan acne serumnya Scarlett, yang brightening serum kalian bisa maksimalkan juga dengan brightening creamnya juga. Tapi jujur aja aku belum cobain yang brightening cream karena aku memang fokus dan aku memang jatuh cinta banget sama acne serumnya Scarlett. Jadi aku memang fokus di acne creamnya dulu di beberapa bulan belakangan ini semenjak mereka launching. Dan juga sedikit info, mereka juga punya facial washnya juga ini. Ini kok kalian juga penggemar Scarlett, kalian juga bisa cari dan cobain. Aku sih belum coba juga. Aku sih mau ngasih info aja bahwa mereka juga punya si facial wash-nya. Nah, kok kalian mau coba-coba produk Scarlett. Kayaknya aku udah sering banget nge-review produk Scarlett di YouTube aku karena kebanyakan dari produk mereka cocok di aku juga, dan juga aku juga seneng sama produk mereka dari mulai aromanya, teksturnya, dan lain sebagainya. Dari mulai body scrub, aku pernah kan nge-review body scrub, juga shower scrub, juga body lotion, acne serum, brightening serum, dan juga sekarang ada acne cream untuk day dan night. Karena banyak banget kok kalian yang penggemar Scarlett juga dan cocok dengan produk-produk Scarlett di sebelumnya, ternyata pembelian mereka juga bisa lebih affordable. Kalau kalian beli 5, kan semua produknya harganya 75.000 ya, kalau kalian perhatiin ya, kalau kalian perhatiin semua produk Scarlett tuh gampang banget ngitungnya. Harga mereka masing-masing 75.000 dan mereka ada promo memang kalau misalnya beli 5 paketan 5 produk itu harganya cuma 300.000. Yang harusnya 375.000 jadi cuma 300.000. Lumayan banget ya, kayak beli 4 dapat 1 lagi, dan itu campur-campur apa aja boleh. Jadi kalau kalian yang cocok dengan serumnya, cocok dengan krimnya, dan cocok dengan body scrubnya, lotionnya, kalian bisa campur-campur dengan harga 300.000 untuk 5 produk. Mantap cuan. Oke, itu aja review dari acne cream dan acne serum dari Scarlett Whitening yang aku udah pakai. Kalau acne creamnya udah 1 bulanan belakang ini, pada saat aku ngalamin jerawat aku pakai si acne cream, dan juga si acne serumnya aku pakai udah lama banget, udah lebih dari setengah tahunan dari tahun lalu. Kalau aku lagi jerawatan aku pasti larinya ke acne serum dari Scarlett ini untuk pertolongan pertamanya sampai dia bisa diatasi. Semoga juga acne serum dan acne cream dari Scarlett Whitening ini aku udah coba dan cocok di kulit aku, cocok juga di kulit kalian, serta bisa membantu untuk meredakan jerawat yang ada di kulit kalian. Nah, kalau kalian juga cocok dengan produk-produk Scarlett, nanti aku taruh di bawah untuk link-linknya untuk kalian pembelian ataupun kalian mau lihat info lebih lanjutnya. Itu aja video kali ini, jangan lupa komen di bawah kira-kira produk apa lagi yang aku mesti coba, produk-produk favorit kalian, andalan kalian yang aku mesti coba, mau itu tentang acne care atau brightening atau lain sebagainya, kalian boleh tulis di comment box di bawah. Jangan lupa juga share this video to your friends, subscribe to my channel, and see you in the next video. Bye-bye!